Okey, lagi perkembangan mengenai banglo tinggal Villa Nabila yang menjadi tumpuan orang ramai selepas dikaitkan dengan kisah mistik. Hasil semakan status banglo tinggal itu, kerajaan negeri mendapati ia adalah milik seorang warga negara Singapura. Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya tidak boleh bersihkan kawasan berkenaan disebabkan kawasan banglo itu adalah pemilikan persendirian. Bagaimanapun, pihaknya telah mengeluarkan notis kepada pemilik banglo tinggal itu untuk membersihkan kawasan berkenaan dalam tempoh seminggu bermula semalam. Sejak tersebarnya berita kehilangan seorang remaja beberapa hari lalu, kawasan itu terus dikunjungi dan menjadi tumpuan sehingga mengakibatkan pelbagai aktiviti tidak sihat dan kesesakan lalu lintas. Jika pemiliknya masih gagal membersihkan kawasan mengikut tempoh yang diberikan, MBJB akan bertindak menutup laluan masuk ke bilik itu selain membersihkannya. Keseluruhan kos pembersihan kemudian akan dicharge melalui akaun cukai tanah pemilik terbabit.